Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut kondisi Jakarta amburadul. Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai kritik Megawati sebagai masukan memajukan ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi kritik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut kondisi Jakarta amburadul. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai pernyataan Megawati sebagai sebuah masukan untuk memajukan Jakarta lebih baik. Pemprov DKI Jakarta tugasnya adalah bekerja, 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 dan bekerja sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ya, sebagai pemerintah tugasnya itu. Masukan, saran, kritik yang konstruktif itu kami terima, kami pahami dalam rangka untuk menginspirasi, memotivasi kami ada bekerja lebih baik lagi. Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengkritik ibu kota berdasarkan riset Universitas Negeri Jakarta tentang peringkat Jakarta yang tidak masuk 3 besar kota mahasiswa terbaik 2020. Persoalannya, sekarang saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul. Karena apa? Ini tadi, seharusnya City of Intellect ini kan dapat dilakukan. Tata kotanya, master plan-nya, dan lain sebagainya. Siapakah yang membuat hal ini? Tentunya para akademisi, insinyur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka menurut saya ini sangat baik sekali dan terima kasih, semoga dapat diteruskan. Dalam studi Universitas Negeri Jakarta tentang peringkat kota-kota dengan mahasiswa di Indonesia tahun 2020, Jakarta berada di posisi ke-6 untuk kota mahasiswa di bawah Semarang, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.